diceritakan dan diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika 10 terakhir bulan Ramadan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Jikalau datang 10 terakhir bulan Ramadan, shadda ma'zara, mengikat lebih kuat ikatan pinggangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada mengikat kuat pinggangnya dengan apa yang dikenakan oleh Rasulullah SAW ini, supaya makin apa? Supaya makin giat dan semangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh dari bulan-bulan yang lain. Jikalau 10 terakhir lebih lagi sungguh-sungguhnya dan giat-giatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diukur dengan akal kita, Rasulullah itu kebiasaannya bagaimana sudah melampaui batas yang luar biasa di bulan yang lain, bahkan diceritakan lebihlah dahsyat ibadahnya di bulan Ramadan. Lebih dahsyat lagi jikalau kalau sudah datang 10 terakhir bulan Ramadan. Itu dahsyatnya yang pertama ketika 10 terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya laila. Menghidupkan malam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan zikir, dengan Al-Qur'an, dengan sujud yang begitu lama, menikmati kenikmatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati nikmatnya ruku, menikmati nikmatnya berdiri ketika membaca Al-Qur'an. Itu kebiasaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghidupkan malamnya, beliau gak hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Apa kata Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah, wa aygada ahlah, membangunkan keluarganya. Ayo bangun, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis 3 ini kita ambil pesannya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, shadda ma'zara, kita ikat semangat betul-betul. Ahya laila, hidupkan malam, tinggal 10 hari aja sudah. Wa aygada ahlah, ajak keluarga Anda, anak diajak, coba dimotivasi. Insyaallah berkatnya kita menghidupkan malam-malam ini setelah bulan Ramadan, kita makin semangat. Amin ya rabbal alamin.